Sedulur, selamat datang di Yogi Barto Channel, channel yang mengkaji budaya dikemas ringan untuk menghibur dan alih-alih menambah pengetahuan. Kali ini sedulur semuanya saya ajak gabung dengan para komunitas sepeda tua. Kali Mbak Zinan, Mbak? Mbak, selamat. Selamat. Ya, Mbak, selamat juga. Mbak, selamat. Selamat. Bekene nopo? Ya, selamat Jiwono. Selamat Jiwono. Tapi bekene ya itu selamat, Mbak. Selamat hotel. Mbak, selamat hotel. Gitu. Kan saya lihat ini sepedanya antik sekali ini, Mbak. Bisa diceritakan ini, Mbak? Kalau namanya sepeda, saya bukan ini ya, termasuk bukan asli ya, tapi apa gadu-gadu. Cuma sejarahnya itu pernah dibawa sampai berkilo-kilo lah. Sampai mana ya yang paling jauh, Mbak? Nah, kalau jauh sampai Sidoarjo. Sampai Sidoarjo. Goes terus nggih, Mbak? Cuma ya kalau malam tidur di tempat teman, tapi yang jelas goes muter Surabaya, Lamongan, Tuban, Pati, Semarang, balik lagi ke Cilacap 2 minggu. Berarti ini komunitas Cilacap ya, Mbak? Ya, terus lagi mengikuti acara di ya, acara sini. Ikut memeriahkan, meramaikan ya, Mbak? Gembira, Mbak. Nah, komunitasnya apa nih, Mbak? Namanya? Cilok. Cilacap Ontel Club. Cilacap Ontel Club. Sudah berapa lama ini komunitas ini berdiri? Sepertinya kalau nggak salah dulu tahun 2009. 2009, Dek. Terus sudah sampai mana aja ini? Ya. Sampai anu ya, apa? Sampai Pekalongan, Cirebon. Cirebon, Mandaran, Pekalongan. Yeah. Tapi yang Medan paling berat ya bagi saya itu waktu ke Kepak Pekalongan lewatnya Bogor Sari Belik. Itu yang Medan paling berat. Karena ya jalannya nanjak. Nanjak ya. Terus seperti ini tidak seperti yang sepeda-sepeda sekarang ada ya, pembinaan gigi apa ya? Nanjak tetap didorong ya. Didorong, dituntun ya. Enggak mungkin dinaiki ya. Kalau nanjaknya ya. Terus pengalaman-pengalaman apa aja, Mbak, yang menarik, yang apa atau mungkin mistis ya, atau apa ya, mungkin? Pokoknya senangnya yuk ketemu teman, banyak saudara-saudara ya. Kan semboyannya itu satu sepeda sejuta saudara. Satu sepeda sejuta saudara. Jadi ya ini kan semua kawan kalau di jalan ya. Ketemu ya seneng dan sepedanya ya, antik-antik ya. Semua ya, Mbak ya. Jadi emang termasuk koleksi ya, hobi dan melestarikan ya, sepeda-sepeda tua ya. Makanya kan kalau ditanya, Mbak, sedang kemana ini, ada acara apa, saya cuma bilangnya gampang aja, kampanye sehat. Kampanye sehat Manula. Usia sudah berapa, Mbak? 70. Mendekati 71. Berarti masih sehat seperti berarti, ini. Berarti 6 bulan lagi lah jadi ini. Jadi ini contoh untuk generasi-generasi sekarang. Inilah sehat sampai Manula dengan Wes. Dengan sepeda tua. Komunitas ini ada berapa sih, Mbak, anggotanya, Mbak? Kalau komunitas saya anggotanya itu ya sekitar 60 untuk kilok ya, untuk kilok. Tapi kalau sepuh-sepuh sedoyo badan. Ya, ada yang sepuh, ada yang muda. Ya. Terus ada enggak pesan ini untuk dulur-dulur saudara-saudara semua yang sesama komunitas ini, Mbak? Monggo silakan. Kita pesannya ya pokoknya tetap semangat, sehat dan ya itulah semangat dan sehat. Boleh sapa dengan teman-teman komunitas sepeda lain? Ya, untuk teman ini kebetulan kalau dia dengar mungkin lagi sedang di Sodong ya, untuk grup Komcil. Komcil ya. Ya maaf saya enggak bisa ikut ke Sodong, Mbak Yong. Saya ke Pendopo Banyumas ini. Sedang ikuti apa ini jelajah kota lama ini. Tadi memang ada dari Pak Juni, tapi nggak ketemu dari komunitas Kesubian. Kesubian, ya. Kalau Komter itu komunitas Melem, itu saya kira paling banyak se-Kabupaten Cilacap itu Komter, saya kira. Itu dulur, pertemuan yang sangat seru dengan Mbak Selamat, Ontelis tua, yang selalu segar bugar berkat hobinya ini.
Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat. Tetap semangat, semoga harapan segera menjadi kenyataan dan berkah tentunya. Fokus berpikir bijak agar ucapan dan perilaku kita benar. Yogi Pareto Channel, ora member. Matur suwun, selamat.